misi wajib menang Sabah FC ke atas Haiphong FC di Piala AFC. Ketua jurulatih Sabah FC, Datuk Ong Kim Sue mahu anak buahnya kekal fokus dan mengelak mengulangi insiden bolos awal dalam misi wajib menang menentang Haiphong FC dalam aksi keempat kumpulan H saingan Piala AFC. Pada aksi ketiga di Stadium Lach Tre, Hanoi, Vietnam pada 25 Oktober lalu, Haiphong menewaskan Sabah 3-2 dengan pasukan tuan rumah menjaringkan 2 gol awal pada minit ke-14 dan ke-18. Sabah FC memerlukan 3 mata penuh untuk kembali ke tangga teratas kumpulan H sekaligus mencerahkan peluang untuk layak ke peringkat seterusnya. Cabaran daripada pasukan itu tidak boleh dipandang mudah terutama dengan kehadiran beberapa pemain import serta semangat bangkit daripada kekalahan menentang Hougang United dari Singapura dan berjaya menewaskan Sabah sebelum ini. Pengendali Haiphong, Chu Din Niem menyifatkan pasukannya telah mengenal pasti beberapa pemain Sabah yang boleh menjadi ancaman, antaranya penyerang kebangsaan Darren Low, pemain import dari Korea Selatan, Korea Park Dae-soo dan pemain import serba boleh dari Sepanyol, Miguel Cifuentes. Tidak mudah bermain di tempat lawan selain beberapa pemain cedera termasuk penjaga gol dan pemain sayap. Bagaimanapun, kami berharap untuk membawa pulang sekurang-kurangnya 1 mata. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.